Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang teknologi atau teknik pengendalian penyakit kresek padi atau penyakit hawar daun bakteri. Teknologi pengendalian penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek padi. Bakteri Santomonas oryzae PF. Oryzae, penyebab penyakit hawar daun bakteri, disingkat HDB, pada tanaman padi yang diketahui memiliki keragaman patotipe. Keragaman patotipe ini menyebabkan mudah patahnya suatu ketahanan varietas tanaman padi, menurut Sudir et al. Di tahun 2012. Santomonas oryzae PF, penyebab penyakit hawar daun bakteri, merupakan salah satu faktor penting dalam penurunan produksi tanaman padi. Bakteri patogen ini dikenal memiliki banyak patotipe yang dapat menyebabkan kendala dalam upaya pengendalian. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit HDB seperti pada tanah, faktor pengairan, kelembapan, suhu, pupuk, dan ketahanan varietas, maka pengendalian yang dianjurkan adalah secara terpadu dengan berbagai cara yang dapat menekan perkembangan penyakit ini. Bagian A, yaitu teknik budidaya. Yang pertama, penanaman benih dan bibit padi yang sehat. Mengingat patogen penyakit HDB dapat tertular melalui benih, maka dianjurkan pertanaman yang terinfeksi tidak digunakan kembali sebagai benih. Ini perlu dipersyaratkan untuk kelulusan uji sertifikasi benih guna mencegah meluasnya penyakit hawar daun bakteri ini. Untuk menghindari penularan patogen yang terbawa benih, dapat dilakukan perlakuan perendaman benih atau seed treatment dengan bakterisida, contohnya agrimisin, sebesar 0,02% selama 10 jam direndam atau dengan perendaman benih pada air panas di 57 derajat Celcius selama waktu 10 menit. Bakteri penyebab penyakit hawar daun bakteri menginfeksi tanaman melalui luka dan lubang alami stomata pada tanaman padi. Oleh karena itu, memotong bibit sebelum ditanam tidak dianjurkan karena akan mempermudah terjadinya infeksi oleh bakteri patogen. Bibit yang sudah terinfeksi atau bergejala penyakit hawar daun bakteri mestinya tidak perlu ditanam. Yang kedua, yaitu dengan cara tanam. Pertanaman padi yang terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan, terutama suhu, kelembapan, dan aerasi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit ini. Pada pertanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman yang lain untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri. Tanaman dianjurkan dengan tanam sistem legowo dan pengairan secara berselang atau intermittent irrigation. Sistem tersebut akan mengurangi kelembapan di sekitar kanopi pertanaman padi, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan patogen ini. Sudir di 2012 melaporkan bahwa keparahan penyakit hawar daun bakteri pada sistem tanam legowo nyata lebih rendah dibandingkan dengan sistem tanam tegel atau sistem tanam biasa. Yang ketiga, yaitu dengan pemupukan. Dosis pupuk N atau nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit hawar daun bakteri. Artinya, pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya, pemberian pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit kresek ini. Agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan produksi yang diperoleh tinggi, disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang
dengan menghindari pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi. Yang keempat, yaitu dengan sanitasi lingkungan. Mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman, maka sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Penggunaan bakterisida merupakan alternatif terakhir bila sangat diperlukan. Hal ini mengingat bakterisida mahal dan sampai saat ini belum tersedia bakterisida yang benar-benar efektif untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri secara tuntas. Aplikasi tembaga oksida sebanyak 56% dengan konsentrasi 3 gram per liter pada saat pemupukan pertama dan pada saat tanaman berbunga serempak memberikan tingkat keparahan lebih rendah dibandingkan dengan hal yang biasa atau kontrol. Yang kelima, yaitu dengan pencegahan. Untuk daerah endemik, penyakit hawar daun bakteri disarankan menanam varietas tahan penyakit kresek. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain tidak menanam benih yang berasal dari pertanaman yang terjangkit penyakit kresek, mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit, dan menghindarkan pertanaman dari naungan gulma, penyakit menyebar melalui kontak langsung antara daun sehat dengan daun sakit. Oleh karena itu, apabila bibit sudah terinfeksi, sebaiknya tidak perlu digunakan lagi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penggunaan pestisida yang tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Terserangnya penyakit kresek pada tanaman padi harus segera dicegah melalui pengobatan atau penyemprotan agar jangan menyebar ke tanaman sehat lainnya. Banyak produk pestisida di toko-toko pertanian yang dijual, meskipun memiliki bahan aktif yang berbeda-beda atau merek yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama untuk mencegah dan mengobati penyakit kresek padi atau hawar daun bakteri padi. Dalam penggunaan produk pestisida ini, para petani dianjurkan dan diharapkan harus memperhatikan aturan pemakaian dan dosis yang tepat pada penyakit sasaran serta menjaga kelestarian lingkungan. Dan bagian B, yaitu penanaman varietas tahan penyakit kresek atau penyakit hawar daun bakteri berdasarkan kesesuaian patotipe patogen. Sampai saat ini, varietas tahan merupakan komponen utama dalam pengendalian penyakit hawar daun bakteri secara terpadu. Penggunaan varietas tahan dinilai efektif dan mudah diterapkan petani, sehingga sangat membantu para petani. Sejak varietas modern yang mengandung gen terhadap tahan penyakit HDB diperoleh, pemulihan padi tahan penyakit ini menjadi salah satu program penting dalam perbaikan varietas padi. Berbagai varietas dan galur padi dengan berbagai tingkat ketahanan telah dikembangkan. Namun, teknologi ini terkendala oleh kemampuan patogen membentuk patotipe baru yang lebih virulen atau berbahaya, sehingga sifat ketahanan varietas mudah terpatahkan. Oleh karena itu, pengembangan dan penanaman varietas tahan kresek harus disesuaikan dengan patotipe yang ada. Mengingat sifat bakteri Santomonas aurijae PF ini mudah berubah membentuk patotipe baru, maka pemantauan atau monitoring komposisi dan dominasi patotipe patogen perlu dilakukan secara terus-menerus. Pemantauan pergeseran patotipe di lapangan harus tetap dilakukan untuk mengetahui patotipe yang dominan, sehingga mempermudah merekomendasikan varietas yang memiliki gen tahan sesuai dengan gen virulen patogen di lapangan. Pada daerah yang dominan
dominan patu tipe 3, dapat dianjurkan menanam varietas yang tahan terhadap HDB patu tipe 3. Di antaranya seperti Inpari 1, Inpari 4, Inpari 5, dan Inpari 6. Pada daerah yang dominan patu tipe 4, dapat dianjurkan menanam varietas yang tahan terhadap HDB patu tipe 4. Seperti contoh yaitu di antaranya Angke, Konde, dan Inpari 6. Varietas yang tahan terhadap patu tipe 8 di antaranya adalah varietas Angke, Konde, Inpari 1, dan Inpari 6. Beberapa varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit HDB kelompok patu tipe 3, 4, dan 8 di antaranya adalah bibit varietas padi Angke, Konde, Inpari 1, dan Inpari 6. Varietas padi yang umum ditanam saat ini seperti Siherang hanya memiliki ketahanan terhadap patu tipe 3 dan rentan terhadap patu tipe 4 dan 8. Sedangkan IR64 rentan terhadap patu tipe 3, 4, dan 8. Kesesuaian penanaman varietas tanaman padi yang tahan dengan HDB dengan keadaan patu tipe patogen yang ada di lapangan berdampak terhadap peningkatan efektivitas pengendalian penyakit hawar daun bakteri, sehingga penularan penyakit dapat ditekan. Informasi sebaran patu tipe dan varietas tahan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi petani dalam menanggulangi penyakit HDB ini dengan menanam varietas tahan yang sesuai dengan patu tipe penyebab penyakit yang ada di masing-masing lokasi. Mengingat sifat bakteri Santomonas aurigae PF mudah berubah membentuk patu tipe baru, maka pemantauan komposisi dan dominasi patu tipe patogen masuk perlu YouTube dilakukan secara terus-menerus. Masuk YouTube. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.